cemas karena ormas. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kecemasan itu? Bang Yoris, apa yang bisa dilakukan untuk meyakinkan bahwa ormas-ormas itu memang iya berfungsi kok untuk masyarakat? Saya pikir tujuan setiap organisasi apapun bentuknya itu kan tujuannya untuk mulia, tentunya untuk membantu sesama, mengkomunikasi, membantu situasi, menciptakan satu situasi yang kondusif, terutama hal-hal yang menyangkut. Nah, sekarang ini kita lihat bahwa sejak reformasi 22 tahun lebih kita mulai membuka ruang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 28, berserikat, berkumpul dan lain sebagainya. Kemudian ini sekarang pemerintah membuat regulasi yang bisa menata pembentukan organisasi-organisasi. Kita lihat sekarang tumbuh seperti jamur di musim hujan kan. Bukan hanya organisasi, partai politik pun demikian. Organisasi-organisasi profesi yang mana saja sekarang banyak sekali kan. Jadi sulit dikontrol. Nah, kembali kepada pemerintah. Apakah dengan regulasi yang sekarang itu bisa ditata yang lebih baik? Kata saya itu begini, tegas saja. Tegas sesuai dengan aturan. Berani berkata benar di saat orang takut mengatakan kebenaran itu. Dan berani mengakui kesalahan di saat kita sedang berkuasa dan punya kekuatan. Sistemnya kita bangun aja. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Bagaimana? Tapi untuk sebagai closing sekali lagi, Mbak Naja, atas nama Pemuda Pancasila saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Kepolisian Republik Indonesia dari awal tadi tentang kejadian ini. Percaya kami akan serahkan semua dan kami bersama-sama dengan kepolisian untuk bisa menegakkan hukum. Kedua, baik, terhadap Junimer, dia harus gentleman dan ini tidak akan berhenti. Kalau dia tetap bertahan dengan sikap dia, saya pun tidak tahu. Silahkan yang lain. Apa bang? Itu masih ada masih nanggung pasti. Tuh. Dia, kalau bertahan dia dengan sikap statement. Sudah berminta maaf kok Bang Junimer Girsang sudah meminta maaf. Masih kurang apa permohonan maaf. Masih kurang permohonan maaf. Permohonan maaf yang tidak ikhlas. Dari mana Anda menilai tidak ikhlas? Dia bilang saya kalau memang itu dianggap bahwa saya mengkritik itu tidak sesuai, ya saya minta maaf. Kenapa harus begitu? Berarti dia kan tidak ikhlas. Kenapa dia tidak melakukan komunikasi dengan kami? Okay. Dan ini gerakan ini tidak akan berhenti nanti. Saya mau sampaikan ini hari di sini. Kita akan melakukan gerakan terus di seluruh Indonesia. Kita lihat sekarang mulai kemana-mana. Dan kita lihat saja sampai kemana. Kita lihat saja. Mas Ade, bagaimana silakan komentar Anda? Ya, tentu kita bisa memahami negara kita ini kan negara hukum, Rechtsstaat ya. Bukan negara kekuasaan atau Machtstaat. Tentu dengan negara hukum ini semua akan berlandaskan dengan hukum dan regulasi yang ada. Apakah pembentukan ormas, ya bagaimana ormas itu dilakukan gitu ya. Nah itu juga harus kita pedomani dan harus kita bisa pahami gitu. Baik. Nah mengenai misalnya persoalan-persoalan yang ada itu tadi saya katakan setiap ormas itu, setiap organisasi itu pasti mempunyai tujuan yang baik dan mulia. Oke. Okay. Ya. Nah sekarang bagaimana menerjemahkan tujuan yang baik dan mulia ini kepada para anggota dan pengurusnya okay. di lapangan. Nah itu kan jadi bagian dari proses, apakah melalui proses kaderisasi, proses-proses pelatihan yang ada. Supaya apa? Supaya cerminan ormas ini mempunyai tujuan yang baik dan mulia ini bisa dipahami oleh anggota dan pengurusnya di lapangan. Gitu. Baik, terima kasih Mas Ade. Mas Lukman silakan singkat saja saya minta karena waktu saya sudah habis sebetulnya singkat saja. Baik, mengurangi kecemasan atau menghilangkan kecemasan masyarakat atas ormas misalnya. Menurut saya tidak bisa hanya dengan penegakan hukum semata-mata. Mengerahkan polisi, tentara untuk menjaga masyarakat. Selama akar masalahnya tidak disentuh. Akar masalahnya apa? Ketimpangan sosial, distribusi ekonomi yang tidak merata dan seterusnya. Negara harus hadir menurut saya melalui Kementerian Dalam Negeri tidak hanya berposisi sebagai pencatat ormas. Tetapi bagaimana melakukan upaya-upaya pemberdayaan yang serius kepada ormas-ormas. Sehingga anggota-anggota ormas sebagai bagian dari masyarakat punya akses yang lebih layak kepada pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Okay. Tanpa melakukan itu hanya dengan pendekatan hukum semata-mata, percayalah perilaku kekerasan yang kita saksikan belakangan ini tidak akan pernah hilang. Sana? Ada dua hal sebetulnya yang bisa membuat peran ormas jadi lebih positif ya. Pembangunan ekonomi yang merata dan penegakan hukum yang
tetap. Yeah. Jadi jangan pihak kepolisian ragu-ragu melihat siapa pemimpinannya untuk menindak kalau ada kekerasan yang dilakukan oleh anggota ormas. Dan jangan hanya melakukan aksi ketika sudah terjadi kejadian, jadi harus ada tindakan preventif yang tentu dibutuhkan supaya kejadian yang menyedihkan seperti tadi itu tidak terjadi lagi. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih Mas Lukman. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Insya Allah sehat semuanya. Assalamualaikum. Salam sehat. Insya Allah sehat. Keresahan atas tindak tanduk ormas bukanlah barang baru. Gejala lama sekaligus laten yang berulang setiap waktu. Mentalitas kawanan yang dirayakan melampaui hukum, kebiasaan turun-temurun yang akhirnya semua terpaksa maklum. Kadang dipakai para elit untuk menjaga kepentingan, relasi patron klien yang selalu menyediakan perlindungan. Inilah bukti ruang kosong dalam menegakkan ketertiban, masing-masing terpaksa berlindung ke dalam kawanan. Satu tambah satu menjadi dua lalu menjelma gerombolan, saling bertahan di bawah asuhan hukum rimba kuat-kuatan. Hak untuk berorganisasi memang dijamin konstitusi kita. Kemerdekaan berserikat adalah hak setiap warga. Dengan bersatu, siapapun akan menjadi lebih kuat. Solidaritas yang sanggup menjebol berbagai sekat. Usaha dan perbuatan sendirian tak akan jadi gelombang kuat. Tapi kita berhimpun bukan untuk saling gebuk sesama rakyat. Dengarlah nyanyi sunyiku. Bait risauku, rindu terpendam, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebur, menghalau.